aneh ya, si panda yang berkumis itu. Kumisnya lucu sih, sedikit ngeselin, tapi dah lumayan lah daripada lumanyun. Pelan-pelan dong. Aku kirain kamu batu, makanya aku gak ngeliat. Alah, mana ada batu seganteng ini. Hah? Kamu ganteng-ganteng ngeselin. Oh, kirain gue ganteng-ganteng hiu. Ya udah, sekarang hari ini kegiatan kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau... Kita ke mall aja yuk, mall yuk. Ih, kamu emang punya duit. Aku ada duit, aku mau belanja apa ya? Aku mau beli handphone baru. Soalnya handphoneku yang sebelumnya itu nggak anti udara. Jadi setiap aku keluar air itu, handphonenya langsung konslet, mati. Kamu emang kere-kere tapi sombong. Mending punya duit mau ke mall. Ada duit, tapi nggak gue guntingin aja. Daripada ke mall, mendingan kita gosip aja. Sama siapa? Gosip cari. Oh, mana ada gosip syariah? Gimana namanya yang gosip itu gak ada yang syariah? Gosip itu dosa ya? Iya. Tapi hari ini kita mau ketemu sama bule. Bule siapa? Bule Wiwi. Ya aku takut. Dia galak tau. Aku juga takut sebenarnya. Tapi dia mau komentar. Mau komentarin lagu barunya Wali. Ondes Kera ya? Ondes Kera ngaji. Bila gue Ondes Kera ya? Mau marah-marah. Ondes Kera aku pakai itu. Ih, kamu juga pakai pakaian aku. Kebalik kita. Udah, yuk kita pergi. Yuk. Oke, okay. Kita pergi ke tempatnya Bule Wiwi. Anak-anak juga membutuhkan hiburan, jadi ya, jadi nggak usah kaget kalau lihat anak-anak tahu-tahu di jalan nyanyinya Wanity Jus. Tahu semakin kesini lagu anak-anak itu semakin tergerus dengan kondisi zaman, semakin sedikit yang memproduksi lagu anak, sedangkan lagu untuk dewasa dengan lirik-lirik yang vulgar itu semakin merajalela dan semakin bebas didownload, bebas didapatkan di mana saja, sehingga tidak jarang anak-anak zaman sekarang, generasi milenial nih ya, lebih hafal lagu-lagu yang bermuatan dewasa daripada lagu anak-anak zaman dulu. Ya kita nggak bisa menyalahkan keadaan karena ya mau gimana lagi, memang produksi lagu untuk anak juga semakin sedikit, kemudian anak-anak juga membutuhkan hiburan, jadi ya jadi nggak usah kaget kalau lihat anak-anak tahu-tahu di jalan nyanyinya Wanity Jus. Saya mengapresiasi kepada teman-teman Wali, saya mengucapkan selamat untuk Bang Apoy ya yang sudah akhirnya mereka-reka lagu untuk anak-anak. Liriknya lucu banget, saya sudah dengar dan saya sudah sering dengar karena sudah sering diputar di Basecamp. Liriknya sangat catchy banget dengan nada yang ceria, nada anak-anak, nada yang isi listening banget, dengan ditambah lagi dengan bermuatan agamis. Semoga ini semakin menjadi barometer produksi lagu anak-anak, semakin naik lagi menjadi motivasi kepada insan musik tanah air yang lainnya untuk semakin menggairahkan produksi lagu untuk anak-anak. Saya setiap mendengar lagu Wali, pasti yang terlintas dalam benak saya adalah lagu cinta-cintaan. Entah itu yang cari jodoh, entah itu yang aku bukan bang toyib sekalipun juga tentang cinta. Kemudian saya mendengarkan lagu On The Sky, Yuk Kita Ngaji. Dari intro pertama, kayaknya buat anak-anak. Bener, ternyata memang buat anak-anak. Saya senang sekali karena saya juga punya anak-anak, gitu kan. Saya punya anak 2 tahun. Jadi, ya saya senang sekali akhirnya ada band legend yang mengeluarkan produksi untuk anak-anak. Jangan lupa nonton video klipnya On The Screen Ngaji, hanya di official Naga Suara. Ih, kamu ngapain? Aku kan lagi jalan ngesot. Kok kamu ngesot? Emangnya suster ngesot? Itu mah setan. Aku takut. Emang kenapa kamu sampai ngesot begitu? Kamu mau kemana sih? Ini soalnya buntutku lagi cantengan. Jadi nggak bisa. Nggak bisa geol-geol. Nggak bisa geol-geol. Jadi nggak bisa. Nggak bisa geol-geol. Nggak bisa begini. Ya udah, kalau begitu kamu mau kemana sih?
Eh, kita kan udah. Oh, udah selesai. Tadi kita habis wawancara. Kita habis wawancara tadi. Aku lupa. Bule. Aku amnesia. Iya. Aku saking takutnya sama bule. Tadi sampai cantengan. Makanya begini, ngesot. Aku juga gak mau takut sama bule. Takut cantengan kayak kamu. Nanti kegantenganku hilang. Ya udah. Tadi kan kita udah nonton bule Wiwi komentar soal lagu terbarunya Wali. Judulnya On The Sky-nya Haji. Ya kan? Orangnya lucu. Orangnya lucu. Terus juga apalagi tadi gak galak ya. Ngeselin. Ngeselin tapi gak galak kan tadi kan. Gak galak. Tapi kalau dia mana Wali galak. Iya. Takut. Ya udah. Ya. Aku juga mau pulang nih. Aku juga mau pulang. Jangan lupa. Jangan lupa di subscribe. Iya. Juga di share. Iya. Di like. Iya. Terus komen deh. Ya. Udah. Mau pulang dulu. Assalamualaikum.